Na'udzubillah min dalik. Hancur hati ayah Bibi Ardiansah. Dodi Sudrajat tanpa malu pasang foto Vanessa Angel dan Didi Mahardika pada acara 40 harian. Dilansir dari gridfam.id, acara 40 harian Vanessa Angel yang digelar oleh Dodi Sudrajat memang penuh kejanggalan. Mulai dari buku Yasin yang dibuat, penampilan Mayang dan Chika, hingga kini foto-foto yang ditampilkan juga menuai amarah publik. Pasalnya, ia menampilkan foto-foto Vanessa Angel dengan mantan kekasihnya, Didi Mahardika. Publik pun mengecam Dodi Sudrajat dengan menuding sengaja menampilkan foto-foto itu untuk membuat kesal ayah Bibi Ardiansah, Haji Faisal. Duh, kenapa harus begitu ya? Langsung lihat fotonya saja yuk. Dilansir dari gridfam.id dari Instagram @madamgossipofficial, muncul video yang akan diputar dalam acara 40 harian Vanessa Angel. Biasanya, foto-foto yang diputar adalah kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Dalam video yang terlihat, foto pertama yang terpampang adalah foto Vanessa dengan Raffi Ahmad. Saat itu nampaknya Vanessa baru saja mengisi acara yang dipandu oleh Raffi. Namun yang mengejutkan, ada foto mantan kekasih Vanessa juga. Nah lo, kok bisa begitu? Foto-foto Vanessa Angel di 40 harian. Iya, dalam foto-foto tersebut, tersemat foto Vanessa bersama Didi Mahardika. Seperti yang diketahui, Vanessa sempat bertunangan dengan Didi. Sayangnya, hubungan tersebut tidak berlanjut sampai ia ke pelaminan. Bahkan ada juga foto saat Vanessa mencium ibu dari Didi Mahardika yang merupakan bagian dari keluarga cendana. Langsung saja, banyak yang mengomentari miring video tersebut. Karena dia nggak punya banyak stok foto bahagia bersama almarhumah, jadilah pakai foto-foto bahagia almarhumah sama mantan-mantannya. Na'udzubillah min dalik, punya bapak seperti ini, mana itu foto-foto almarhumah belum nikah, dan pastinya dosanya masih ditanggung sama si bapaknya ini, malah dibanggakan anaknya punya banyak pacar dan kaya-kaya. Padahal itu dosa buat dia, bukan buat almarhumah. Gini nih, kalau dengar ceramah di masjid malah tidur dan gak pernah baca Al-Quran dengan arti-artinya. Saking gak ada bahan untuk bikin sakit hati keluarga Pak Faisal, seperti tidak punya adab, na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ada gak orang yang waras penjarain ini si Dodi? Sangat-sangat tidak pantas jadi tontonan publik loh. Bapak terbiadab. Tapi kayaknya si Dodi ini memang lagi nyari-nyari gara-gara mancing-mancing emosi Pak Faisal meledak. Biar nanti dia bisa ngerebut gala dengan bilang Pak Faisal gak bisa ngasuh gala karena temperamen. Mudah-mudahan keluarga Pak Faisal gak kepancing. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.